overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Hai guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk klik tombol like and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya, supaya pada saat gua upload video baru, kalian yang tahu duluan guys. Halo, assalamualaikum sahabatku, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga kelancaran. Oke, ketemu lagi di channel kami. Malam ini kita jualan di depan rumah. Maaf kalau suaranya agak berisik, emang kami di jalan. Bisa kita lihat sebenarnya ini jalan masuk gang. Dan ini depan jalan raya Leweliang Bogor. Kami tinggal di Ciampea Cibadak. Bagi sahabatku yang tinggal dekat-dekat sini, boleh mampir, kita ngopi-ngopi bareng. Alhamdulillah jualan sore ini tinggal 7 bungkus. Bisa kita lihat ini tekonya udah dibersihin. Maaf gelap. Sore ini kita menghabiskan 2 kilo. Lumayan sedulur buat tambah-tambah kopi, buat beli jajan. Ini kondisinya habis hujan. Kalau di daerah sini emang sering hujan. Ini bagi kawan-kawan yang misalnya ketemu di pasar atau di mana, kalau melihat pupis dengan logo ini, boleh disapa, mampir. Dan sekarang yang jualan bukan saya, ini kawan saya, tetapi ini orangnya pemalu, nggak mau di-shooting, katanya takut sama kamera. Aduh, parah sekali everybody. Bisa kita lihat kondisinya enggak begitu rame, cuma ini emang jalannya lumayan strategis ke jalan raya, kurang lebih 100 meter. Terakhir mas video rating loh. Nah, banget. Kayak bro, fokusnya sedangken-dangken.
itu emang polosan, nanti setelah diangkat baru dikasih topping keju. Di sini menyediakan dua varian rasa coklat dan keju sesuai selera. Monggo yang penasaran mampir. Ini cetakan terakhir, bro. Alhamdulillah. Ini jam 7 lebih berapa ini udah habis. Tinggal nunggu nyisanya ini. Semoga habis semuanya malam ini. Cuacanya dingin, pas buat ngopi makan pukis gombong. Oke. Oke. Jadi yang penasaran, setiap penjual pukis mempunyai cara tersendiri untuk menyetak. Kalau saya sendiri biasanya langsung di atas cetakannya langsung Benora Mindoni. Nekian uangnya seneng umrik carane. Cuma lagi dong-dongan. Maaf bro, bila kondisinya agak kotor, ini emangnya orangnya enggak kebersihan. Jangan dicontoh ya. Bagi kawan-kawan pukis Nusantara, jangan dicontoh nih. Ini contoh yang tidak baik. Karena kebersihan sebagian dari iman. Nyurung. Oke, cukup sekian dan terima kasih sedulurku. Bagi kalian yang dekat-dekat sini bisa mampir, kami lokasi di Ciampea, Bogor, Cibadak. Terima kasih atas kunjungan Anda di channel kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.